wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan adik-adik semua, khususnya dari bapak-bapak dari agen loper dan pengasong harian Tribun Pontianak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini meskipun cuaca agak kurang mendukung, sehingga terpaksa secara darurat dipijakan dari yang seharusnya kita sudah siapkan tenda di luar tadi, tapi karena tadi begitu jam 3:30 kalau hujan deras, sehingga dan areanya langsung penuh dengan air, sehingga kita pindahkan di ruang rapat desa nangka setiap menyambut Ramadan. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari kami untuk bisa bagaimana menjalin lebih dekat hubungan antara manajemen dan sekitar karyawan harian Tribun dengan bapak-bapak dari agen, dari loper, dan dari pengasong yang merupakan ujung tombak dari peredaran koran harian Tribun Pontianak yang alhamdulillah sampai hari ini masih tetap eksis ya di tengah gempuran media-media online harian Tribun Pontianak. Bisa sama-sama tumbuh, artinya tumbuh cetaknya juga tumbuh online-nya. Itu mari kita syukuri, ini patut kita syukuri, karena ini bagian dari upaya kita untuk bisa ikut mencerdaskan masyarakat Kalimantan Barat khususnya, dan juga menjadi salah satu lahan untuk lahan nafkah kita. Dan dengan acara buka bersama inilah, ini meskipun setahun sekali, tapi ini sangat-sangat berarti, menjadi sarana untuk bersilaturahmi dengan kami, dengan kita semua. Jadi kalau selama ini barangkali mungkin silaturahminya hanya lewat WA, lewat apa telepon atau apa, ini kita bisa bertemu di sini untuk lebih mengakrabkan kembali dan juga lebih saling mengenal dengan kita. Karena siapa yang tak kenal maka tak sayang, dan ini adalah salah satu juga perintah dari agama kita untuk selalu menjalin silaturahmi dengan siapapun, dimanapun di. Aku anak dan jalan-jalan ini. Ini baik. Oh, kan ada anak ya?